lanjut mas. Ludoan seminggu.
Oke mas, ini ganggu sebentar ya mas ya, udah mau pulang kayaknya. Iya nggak apa. Oke sebentar mas, mungkin minta waktu 5 menitan lah. Aku pengen ngobrol-ngobrol dengan burungnya mas ya tadi. Iya. Yang kayaknya masuk 1-2 kali mas ya. Iya, double winner. Tadi di belakang ada sedikit mungkin sedikit obrolan ya, kontroversi. Iya, kontroversi. Katanya burung konset. Nggak akan membahas tentang itu mas. Iya. Aku pengen bahas burungnya masnya tampil enak. Ini burung sudah dirawat berapa lama? Sekitar 1 tahun 8 bulan lah, dari paut sih mas. Iya dari paut? Iya. Terus ini apa, dari paut itu hasil ternakan sendiri atau ambil dari mana mas? Burung beli. Burung beli? Iya. Posisinya pas paut juga prestasi? Prestasi, terus pautnya untuk, prestasi. Untuk bisa masuk ke dewasa, itu biasanya kan ada posisi perubahan dari paut beranjak ke dewasa biasanya agak susah sedikit. Macet. Itu, Sempat macet. Iya. Itu masih bisa dicetak seperti ini lagi gimana rawatan? Yang rawatkan satu lagi yang megang. Saya kan cuma mantau kandang itu. Oh, cuma mantau kandang. Iya. Terus yang rawat ke mana? Itu Mas Dika. Mas, Dik. Mas ini sebentar, Mas. Ini rawat Mas ya? Ini berarti dari paut ya, Mas ya? Iya, dari paut sudah prestasi. Ngobrol-ngobrol sebentar, Mas. Ini kan tadi Mas cerita ini burung dari paut udah prestasi. Karena biasanya burung paut beranjak ke dewasa kan agak susah sedikit ya Mas ya. Itu rawatannya masih bagaimana bisa stabil sampai ke dewasa lagi? Ya cuman di enggak diapa-apain sih Mas, cuman direndeng aja. Oh gitu? Dijejer-jejer. Dijejerin. Sempat macet di jejer-jejerin. Dijejerin enggak diunturin jadi ininya alafinya di tengah, kanan kirinya jantan. Ya terus ini jantan atau betina? Betina. Oh betina, ditempel jantan? Ditempel jantan. Terus pasangannya jantan atau betina? Jantan. Oh berarti jantan-jantan? Jantan, cuman gak akur mas. Jadi ditarungin loh. Tapi kenapa tetap disatukan mas? Buat ngeredem. Oh buat cuma itu aja? Ya. Oh masalah. Tapi cuman malam aja. Malam masukin, mandiin. Ya nanti paginya cabut lagi. Karena ini bukan untuk ternak ya mas, uh-huh. Ini cuma buat nyari settingan. Iya. Kalau kita pengen ternak baru kita cari jodoh. Betul. Ini buat settingan. Posisinya pas paut pasangan ini juga. Bukan. Single dari paut. Dari paut single. Terus untuk ya, terapi jemur, embun kayak gitu ada? Enggak ada mas. Digeletakin. Cuman paling terapi cuman mandi malam aja. Kayak gitu. Iya. Terus untuk persiapan lomba di legan tangan kayak gitu gimana? Cuma dicabut aja, bawa udah. Udah kayak gitu. Dicabut gitu. dari rumah udah, bawa. Single. Juga enggak pakai extra puding. Seperti tanpa. Terus pakainya kiloan. Polos kiloan. Ini hasil dari mana sih, Mas? Apanya? Pautnya masih beli dari mana? Dari Pekalongan. Pekalongan. Jadi top performnya merah berapa biasanya? Top perform ini merah 6. Pas posisi sudah dewasa kayak gini? Pas posisi dewasa. Masih dari Purwokerto ya mas ya? Dari Purwokerto. Berarti ini sudah mendekati ke arah konsel sebenarnya mas ya? Iya sebenarnya dibilang kongslet ya emang udah kongslet. Dibilang faktor ya emang ada faktornya itu. Emang belum ngunci kayak gitu? Belum ngunci. Ya? Soalnya masih istilahnya masih single sih mas. Karena isi jantannya cuma buat meredam aja? Cuman buat meredam. Mungkin akan top performnya kalau dia udah ngawin kayak gitu ya mas. Nah bisa jadi. Mungkin itu sedikit obrolan karena ini dua tata-tata ini kayaknya udah mau pulang. Mohon maaf udah mengganggu, kapan-kapan kita ketemu lagi mas. Oke. Terima kasih, tapi belum kenalan tadi lo mas, ya mas siapa? Mas Dika. Ya mas ya? Mas Iga. Oke, kapan-kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan amunisinya terus membanggakan mas ya, memberi rezeki yang luar biasa. Amin. Terima kasih amin. Mas ya. Amin. Ya. Okay.